Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas line up Persija Jakarta versus PSBS Biak dalam BRI Liga 1 2024-2025 pekan keempat mengerikan 6 asing Persija dimainkan. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persija Jakarta dalam BRI Liga 1 2024-2025. Berikut line up Persija Jakarta yang dilengkapi dengan jadwal pertandingan Persija Jakarta versus PSBS Biak. Berikut jadwal pertandingan Persija Jakarta. Berikut jadwal pertandingan Persija Jakarta versus PSBS Biak pada pekan keempat BRI Liga 1 yang akan bermain pada tanggal 12 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Stadion Dipta dan akan ditayangkan di live Indosiar dan video.com. Dan berikut hasil pertandingan terakhir Persija Jakarta, yaitu berhadapan dengan Persisolo, di mana Persija berhasil memetik 3 poin dengan skor 2-1. Gol Persija Jakarta dicetak oleh Rio Matsumura di menit 62 dan 74, sedangkan gol Persisolo dicetak oleh CDB di menit 56. Dan berikut hasil pertandingan terakhir PSBS Biak, yaitu berhadapan dengan PSIS Semarang, di mana PSIS Semarang berhasil unggul 1-0 atas PSBS Biak. Gol PSIS Semarang dicetak oleh Paulo Galli di menit 71. Dan berikut adalah line up Persija Jakarta versus PSBS Biak dalam BRI Liga 1 2024-2025 pekan keempat mengerikan line up Persija Jakarta. Berikut line up Persija Jakarta versus PSBS Biak. Berikut di posisi penjaga gawang Persija Jakarta ada pemain asing asal Brazil, yaitu Carlos Eduardo, berusia 32 tahun. Berikut di posisi penjaga gawang Persija Jakarta ada Andri Tani Ardiasa, berusia 32 tahun, memiliki tinggi badan 178 cm. Di posisi bek tengah ada pemain timnas Indonesia, yaitu Rizky Ridho, memiliki tinggi badan 183 cm. Masih di posisi bek tengah yaitu ada Ondrej Kudela, pemain asing asal Republik Ceko, berusia 37 tahun, tinggi badan 182 cm. Berikutnya di bek kiri ada Firza Andika, berusia 25 tahun, memiliki tinggi badan 169 cm. Di posisi bek kanan ada pemain yaitu Rio Fahmi, berusia 22 tahun, memiliki tinggi badan 170 cm. Di posisi tengah berikutnya yaitu ada pemain asing asal Jepang, yaitu Rio Matsumura, berusia 30 tahun, tinggi badan 166 cm. Di posisi tengah masih ada pemain asing asal Polandia, yaitu Maciej Gajos, tinggi badan 174 cm, berusia 33 tahun. Masih di posisi pemain tengah ada Sahrian Abimanyu, berusia 25 tahun, tinggi badan 171 cm. Selanjutnya di posisi pemain depan ada Rico Simanjuntak, berusia saat ini 32 tahun, memiliki tinggi badan 158 cm. Di posisi pemain depan masih ada Gustavo Almeida, berusia 27 tahun, asal negara Brazil,
memiliki tinggi badan 185 cm. Selanjutnya di posisi depan tengah oke, ada pemain guys, itu tadi Marcus Simic Jakarta versus PSBS berusia 36 tahun memiliki 2024 2087. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya.